Takkan Tok Guru nampak calon MCA sebagai imam baru, kata Mahfuz. Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar mempersoalkan pendirian terkini Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang yang sanggup menolak calon imam dari Pakatan Harapan PH Karmaini Sardini pada pilihan raya kecil PRK Tanjung Piai kali ini. Lebih melucukan, keputusan itu juga bertentangan dengan kenyataan penasihat DAP Lim Kit Siang meminta pengundi Parlimen Tanjung Piai mengundi calon imam meskipun parti itu dianggap resis dan menggugat kedaulatan Islam. Sekarang jadi pelik, Lim Kit Siang suruh undi Tok Imam Karmaini, Tok Guru Ulama Dunia Abdul Hadi pula ajak tolak Tok Imam. Padahal masa PRK Cameron Highland cakap tiada pilihan selain pilih calon Melayu Islam. Takkan Tok Guru nampak calon MCA Tok Imam baru, katanya ketika menyampaikan ceramah kelompok PH di Kampung Sawah Pekan Nenas di sini malam tadi. Turut hadir Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Mukris Mahathir, Ketua Pemuda PH Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan calon PH Karmaini Sardini. Mahfuz berkata, senario flip-flop itu menunjukkan pemikiran PAS amat memalukan sehingga sanggup bertukar pendirian demi kelangsungan politik mereka. Sementara itu, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub yakin Karmaini bakal mendapat undi daripada pejuang tulen PAS pada PRK kali ini. Pejuang PAS ialah golongan rasional yang menegakkan keadilan dan kebenaran serta menolak pemerintahan kerajaan yang zalim. Saya yakin pejuang PAS tulen akan bersama kita, akan sokong PH. InsyaAllah, kerana mereka golongan yang rasional yang berjuang masa susah dahulu menentang kerajaan zalim, katanya. Sementara itu, PH contoh perpaduan ummah sebenar, kata Mukris. Gabungan empat parti dalam Pakatan Harapan PH adalah contoh perpaduan ummah sebenar yang sudah lama dilaksanakan berbanding mufakat nasional. Timbalan Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Mukris Mahathir berkata, inisiatif perpaduan ummah dilaung-laungkan Barisan Nasional BN, PAS, melalui mufakat nasional sebenarnya sudah lama dilakukan PH, cuma baru sekarang difikirkan parti pembangkang. Menurutnya, rakyat perlu melihat bagaimana empat parti merangkumi Bersatu, Parti Keadilan Rakyat PKR, DAP dan Parti Amanah Negara Amanah berurusan dan berbincang sesama mereka untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat. Saya tidak pernah terfikir perkara ini boleh berlaku. Tiada siapa boleh rancang. 3 tahun manakan mungkin duduk semeja. Inilah disebutkan perpaduan ummah sebenar. Perpaduan ummah kami sudah buat lama. Dia BN baru hendak berfikir, katanya sewaktu menyampaikan ceramah berkelompok PH di Kampung Sawah Pekan Nenas di sini malam tadi. Turut hadir Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub, Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar, Ketua Pemuda PH Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan calon PH Karmaini Sardini. Mukris berkata, konsep perpaduan ummah gabungan PH sudah diwujudkan sebelum kemenangan parti berkenaan itu dalam pilihan raya umum ke-14 PRU14. Menurutnya, gabungan itu diwujudkan susulan rasa kecewa bekas pemimpin PAS dan UMNO yang terjalin bagi memerangi salah laku rasuah, pecah amanah dan skandal penyelewengan duit rakyat. Sementara itu, Mukris menggesa pengundi Parlimen Tanjung Piai mengekalkan formula mengundi wakil rakyat mewakili parti pemerintah untuk menikmati limpahan pembangunan negara. Katanya, prestasi perkhidmatan baik kedua-dua bekas wakil rakyat yang berkhidmat pada zaman BN dan PH disebabkan mereka mewakili kerajaan pemerintah di peringkat negeri dan pusat. Justru bukan masa pengundi di sini pilih wakil rakyat pembangkang yang tidak boleh buat apapun. Sebaliknya, kekalkan formula memenangkan wakil rakyat PH yang mewakili parti pemerintah kerana dia akan mudah berurusan dengan kerajaan negeri dan pusat, katanya. Kita ke perkembangan berita yang lainnya. Peruntukan RM19 juta Tanjung Piai hasil pilih wakil rakyat kerja kuat. Pemilihan wakil rakyat Pakatan Harapan PH yang tekun bekerja membolehkan rakyat Tanjung Piai menikmati keseluruhan nilai pembangunan RM19 juta dalam tempoh setahun setengah sahaja. Ketua Armada Bersatu Nasional Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, pengorbanan dan jasa bekas ahli Parlimen Tanjung Piai Allahyarham Datuk Dr. Muhammad Farid Muhammad Rafiq terlalu besar kepada rakyat apabila mampu membawa peruntukan besar dalam tempoh singkat. Menurutnya, kejayaan cemerlang itu juga manifestasi kerja keras bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri itu yang difahamkan masih bekerja sehingga 3 pagi pada hari kematiannya 21 September lalu.
Bila saya jadi menteri, Allahyarham terus jumpa saya minta pelbagai peruntukan untuk belia Tanjung Piai. Sebab itu apabila kementerian meluluskan peruntukan RM4 juta untuk belia Tanjung Piai, ia adalah jasa Allahyarham Muhammad Farid, bukan sebab pilihan rakyat kecil PRK. Boleh tanya wakil rakyat lain betapa susah hendak bawa nilai pembangunan tinggi dalam masa singkat. Tetapi Allahyarham berjaya bawa RM19 juta nilai pembangunan dalam tempoh setahun setengah perkhidmatan sahaja. Katanya ketika menyampaikan ceramah PH di Kampung Sawa, Pekan Nenas di sini hari ini. Turut hadir Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Mukhlis Mahathir, Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub, Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar dan calon PH Karmaini Sardini. Orang ramai yang hadir pada ceramah harapan di PDM PH Kampung Sawa di sini malam ini. Syed Saddiq berkata tanggungjawab bersatu untuk mencari calon pilihan raya bagi meneruskan legasi kepimpinan Allahyarham Muhammad Farid yang begitu cemerlang di Parlimen Tanjung Piai sangat berat. Justru beliau gembira apabila Ketua Bersatu Bahagian Tanjung Piai Karmaini Sardini terpilih sebagai calon PRK itu. Haji Karmaini Sardini merupakan imam masjid pada masa sama. Dia juga yang dipertua YDP Sekolah Kebangsaan Datuk Husam Awang, bekas sekolah saya, kata Syed Sade. Sewaktu berkhidmat di sekolah saya dahulu, orangnya amanah, integriti, bertanggungjawab dan satu sen pun tidak ambil. Kepimpinan sebegini diperlukan orang Tanjung Piai. Nilai RM19 juta pembangunan dalam tempoh setahun setengah tidak cukup. Sebab itu kerajaan negeri dan pusat akan mengembeling tenaga bagi memastikan pembangunan Parlimen Tanjung Piai tidak akan dilupakan jika Haji Karmaini menang. Kita katanya. Beralih kepada perkembangan terkini. Faizal sebagai kawan tak harus cakap seperti lawan, kata Lim. Lim berkata dakwaan Ahmad Faizal terhadap DAP bukan sahaja tidak benar tetapi sama sekali tidak berasas. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng berkata, kenyataan Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu yang mendakwa berseorangan dalam menentang DAP sebagai sukar untuk diterima. Lim berkata, ini kerana apa yang didakwa Faizal terhadap DAP bukan sahaja tidak benar tetapi sama sekali tidak berasas. Kata Lim, sebagai rakan seperjuangan dalam Pakatan Harapan PH, Faizal tidak seharusnya mengeluarkan kenyataan seperti pihak lawan yang boleh menjejaskan gabungan itu. Apa yang dinyatakan itu memang sesuatu yang sukar untuk diterima kerana ia bukan sahaja tidak benar tetapi tidak berasas dan kenyataan yang tidak berasas itu akan menggegarkan PH. Khususnya yang datang dari kawan dan tidak seharusnya seorang kawan cakap seperti lawan, kata Lim kepada pemberita selepas majlis pembukaan Taman Tema Escape di Pulau Pinang hari ini. Bagaimanapun, tambah Lim, sepanjang mengenali Faizal, beliau menyifatkan wakil rakyat dari Parti Bersatu itu sebagai seorang yang terbuka. Saya kerap berjumpa dengan Menteri Besar Perak dan beliau selalu terbuka dan tidak pernah membuat aduan seperti yang disebutkan tadi. Maka dalam beberapa kes yang berlaku, beliau selalu mempunyai semangat PH, katanya. Faizal semalam mengundang kontroversi apabila rekaman video beliau mendakwa keseorangan melawan DAP demi mempertahankan tanah orang Melayu dan Islam Tular. Kejadian itu berlaku ketika beliau berbual-bual dengan penduduk tempatan ketika berkempen untuk calon PH di PRK Tanjung Piai, Karmaini Sardini. Macam saya di Perak, saya seorang terkontang-kanting nak lawan dengan puak-puak DAP ini. Saya nak pertahankan tanah orang Melayu. Saya nak perjuangkan agama kita, katanya. Dalam rakaman itu, Faizal juga bercakap mengenai hubungan mesranya dengan rakan-rakan dalam UMNO. Bagaimanapun beliau kemudian mendakwa, kenyataannya itu diambil di luar konteks. Jangan terperangkap naratif pembangkang. Mengulas lanjut, Lim yang juga Menteri Kewangan menasihatkan Faizal supaya tampil memberi penjelasan berhubung perkara sebenar. Sekarang beliau harus mengambil langkah dan usaha untuk menembus balik apa yang berlaku supaya dapat memulihkan kesetiakawanan dalam kalangan PH supaya tidak akan menjejaskan kestabilan dan juga perpaduan terutamanya dalam kerajaan negeri Perak. Dan sekiranya apa yang dicakap itu telah disunting untuk tujuan tertentu, maka lebih baik beliau berikan satu penjelasan, katanya. Lim berkata sekiranya percakapan anggota Dewan Undangan Negeri Adun Cenderiang itu telah disunting, PH seharusnya tidak terperangkap dengan naratif palsu itu. PH mewakili semua rakyat dan jangan kita terjerumus dalam naratif pembangkang. Di mana dalam kalangan orang Cina saya pula disebut sebagai boneka Tun Dr. Mahathir.
dan di kalangan orang Melayu juga serupa. Oh, tak guna semua boneka dan kuda tunggangan DAP. Dan saya rasa itulah cubaan untuk pecah belakang kita. Jangan kita terjerumus dan terperangkap dalam naratif palsu ini, tegasnya. Kita beralih ke perkembangan berita lainnya. Menurut tinjauan, Malaysia kini kekal pilihan utama portal berita dalam talian. Tinjauan Institute Radius untuk kajian kewartawanan itu dijalankan antara Januari hingga awal Februari 2019. Tinjauan yang dijalankan oleh Institute Radius untuk kajian kewartawanan mendapati Malaysia kini merupakan portal pilihan utama Malaysia untuk berita dalam talian bagi tahun ketiga berturut-turut. Menurut Digital News Report 2019, institut itu 44% responden kaji selidik itu menggunakan Malaysia kini sebagai sumber berita mereka sepanjang minggu lalu, manakala 23% sejak 3 hari lalu atau lebih. Dalam hasil kaji selidik itu, Malaysia kini dengan peratusannya 23%, manakala The Star Online 20%, Astro Awani 14%, Berita Harian Online 13%, Yahoo News 11%, Harian Metro Online 11%, Free Malaysia Today FMT 8%, Malaysia Today 5%, Sinar Harian 10%, Putusan Online 8%, CNN.com 6%, BBC News Online 7%, Bernama.com 5%, Sin Chew Online 9%, The Malaysian Insight 3%, dan terakhir sekali NST Online 4%. Sementara itu, Radio Television Malaysia RTM dianggap sebagai organisasi media paling dipercayai di Malaysia dari tempat ke-8 tahun sebelumnya. Malaysia kini menduduki tempat ke-5, turun satu tempat dari tahun lepas dan hanya mendahului The Star, tetapi berada di belakang 4 stesen TV, RTM, Astro Awani, NTV7 dan Berita TV3. Berikut adalah statistik urutan organisasi media paling dipercayai, dengan tempat pertama Radio Television Malaysia sebanyak 6.76%, Astro Awani 6.52%, NTV7 6.49%, TV3 News 6.3%, Malaysia Kini 6.23%, dan The Star 6.22%, Yahoo News 6.18%, Borneo Post 5.90%, Harian Metro 5.64%, manakala yang terakhir sekali adalah Utusan Malaysia 5.32%. Tinjauan ini dilaksanakan oleh YouGov antara Januari hingga awal Februari 2019. Jumlah responden Malaysia tidak dimaklumkan, tetapi institut itu mengatakan bahawa ia mewakili populasi dalam talian setiap negara. Turut penting untuk diambil perhatian bahawa kaji selidik dalam talian bergantung kepada penarikan semula yang sering tidak sempurna atau tertakluk kepada bias. Kami telah berusaha untuk mengurangkan risiko ini melalui ujian soal selidik yang teliti. Pada masa sama, tinjauan dapat menjadi cara yang baik untuk mencatat penggunaan media yang terfragmentasi merentas platform, contohnya media sosial, mesej aplikasi dan laman web, dan mengesan aktiviti dan perubahan dari masa ke semasa, kata institut itu melalui laman webnya. Malaysia hanya dimasukkan dalam laporan berita digital Digital News Report bermula tahun 2017. Kita kembali ke perkembangan berita PRK Tanjung Piai. Zahid harap tak perlu tunggu PRU15 untuk rampas Perak. Beliau berkata demikian sebagai mengulas video tular merakamkan Menteri Besar Perak mendakwa berseorangan melawan puak DAP di negeri itu. Mengulas isu melibatkan Menteri Besar Perak Faizal Azumu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berharap dapat merampas kerajaan negeri Perak sebelum pilihan raya umum PRU ke-15. Beliau berkata demikian sebagai mengulas video tular memaparkan Faizal mendakwa berseorangan melawan puak DAP. Bagi saya, itu masalah mereka. Yang penting bahawa di Perak kita cuma kekurangan 2 kerusi sahaja. Dua itu pun telah menyimpang dan saya harap kita tidak perlu menunggu hingga PRU ke-15 lah untuk rampas Perak, katanya ketika ditemui pemberita pada sesi ramah mesra di Pekan Kukup hari ini. Pada PRU ke-14, BN UMNO memenangi 27 daripada 59 kerusi tersebut, manakala Perak yang ditakbir PH mempunyai sebanyak 30 kerusi. Daripada jumlah itu, Amanah mempunyai 6 kerusi, Bersatu 2 kerusi, PKR 4 kerusi dan DAP 18. Sementara itu, Ahmad Zahid yang juga merupakan anggota Parlimen Bagan Datu berpendapat isu tersebut timbul kerana DAP tidak memberi dorongan kepada Faizal.
Masalah yang ada dalam negeri saya itu adalah kerana DAP yang tak beri sokongan kepada MB, Menteri Besar Perak. Kita tahu mereka mempunyai calon orang Melayu yang didatang untuk menjadi MB di situ, katanya. Dalam klip video tular, Faizal dipaparkan dalam satu pertemuan tidak rasmi dengan beberapa individu, termasuk calon PH bagi PRK Tanjung Piai Karmaini Sardini. Faizal antara lain bercakap tentang keseorangan dalam berdepan dengan DAP di Perak. Macam saya di Perak, saya seorang terkontang-kanting nak lawan dengan puak-puak DAP ini. Saya nak pertahankan tanah orang Melayu. Saya nak perjuangkan agama kita. Saya buat itu perlahan-lahan, tapi alhamdulillah kat sana Perak, kawan-kawan UMNO saya tak adalah marah saya macam ni. Kawan-kawan UMNO baik dengan saya, katanya. Faizal juga berkata dia tidak duduk bersama menteri ketika hari penamaan calon PRK Tanjung Piai, sebaliknya bersama UMNO. Dalam reaksinya, Faizal berkata rakaman itu diambil di luar konteks dan tidak merekodkan ucapan beliau secara sepenuhnya. Semua sumber berita dipetik dari Sinar Online dan juga Malaysia Kini Online.